Kemudian masih berpenampilan perempuan ya, memakai sepatu tinggi atau high heel ya. Yang perlu diperhatikan adalah ini pernah terjadi ya di zaman Rasul juga udah ada itu ya high heel, cuman mungkin nggak seperti sekarang dari kulit, itu dari kayu ya. Jadi sepatunya itu dari kayu dan tinggi ya. Terbayang kan kayak mungkin terompah gitu ya. Itu ketika jalan tuh terdengar suaranya. Nah, ketika terdengar suaranya lewat di samping masjid itu mengalihkan perhatian orang yang mau sholat, ya, sehingga ya ditegur, ya, ditegur oleh sahabat yang dekat bahwa tidak boleh memakai seperti itu. Nah, kaitannya sekarang apakah juga boleh? Tinggal diperhatikan untuk apa menggunakan sepatu tinggi itu, high heel. Kalau mau sekolah, ya, dengan sekolahnya di lantai 3 pakai tangga, apakah itu niatnya mau apa ya pakai high heel itu ya. Kembali lagi bahwa pakaian muslimah itu adalah pakaian zuhud, pakaian takwa ya. Kalau dengan menggunakan high heel itu hanya untuk dilihat ya, hanya untuk bisa dilihat penampilannya itu jauh lebih baik, menarik perhatian, tentu saja hal itu dilarang.